Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Habaibin al-kiram wa masyaykhin al-fudala, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, acara demi acara sudah kita ikuti dari awal, diawali dengan sholat duhur berjamaah, dan ini sudah masuk waktu, mendekati waktu asar. Tapi persiapan di belakang sudah rapi, khawatir jadi apa tadi? Rengginang. Dan ada bocoran, ada lagi pembicara ketiga. Jadi dalam kesempatan ini kami, saya pribadi, tidak akan menyampaikan tausiah, tapi karena apa yang disampaikan oleh Habibana Taufik sebagai ketua Robito sudah cukup singkat padat. Saya cuma ingin menggaris bawahi apa yang disampaikan beliau dan apa yang kita amalkan selama ini. Apakah di makam keramat Kampung Bandan atau di tempat-tempat lain sebelumnya, apakah di Kuitang, kemarin juga di Al-Hawi dan seterusnya. Itu semua amaliah-amaliah yang kita lakukan dan yang kita pertahankan sampai hari ini, itu semua adalah politik ulama. Politiknya ulama, bukan ulama politik. Jangan salah, jangan dibalik. Ada politiknya ulama dan ada ulama politik. Kalau ulama politik ngumpulkan umat, lalu umat digiring untuk mendorong salah satu pasangan calon, itu ulama politik. Tapi kalau politiknya ulama sama ngumpulkan umat, tapi umat digiring untuk takarrub kepada Gusti Allah, umat digiring untuk lebih kenal kepada Rasulullah, untuk lebih cinta kepada Rasul, untuk lebih nyambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah politiknya ulama dari mulai salaf sampai yaumul qiyamah insya Allah. Dan tugas kita umat hanya satu, syukur kepada Gusti Allah. Syukur. Kewajiban kita hanya syukur kepada Allah. Bayangkan, kita dijadikan umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, padahal kita belum pernah minta kepada Allah. Bahkan mungkin orang tua kita belum pernah doa minta kepada Allah, Allahumma ja'alni, Allahumma ja'al dhurriyyati min umat Muhammad. Enggak pernah. Tapi alhamdulillah, begitu kita terlahir ke dunia, status kita adalah umat Muhammad. Alhamdulillah. Ini yang wajib kita syukuri. Kalau kita mau syukuri semua nikmat, jangankan syukur. Allah sampaikan dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ngitung saja nikmat Allah sudah mustahil, apalagi mensyukuri semua nikmat Allah. Ada satu nikmat yang jangan pernah kita lupakan, karena ini nikmat yang sangat luar biasa, yaitu dijadikannya kita umat Nabi Muhammad.
dalam munajat Nabi Musa dengan Allah, Nabi Musa menyebutkan beberapa keistimewaan, keutamaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad. Satu persatu disebutkan. Di antaranya, Nabi Musa katakan, Rabbi, inni ajidu fil alwah ummatan. Ya Rab, aku dapatkan dalam Taurat, itu ada umat, satu umat, mereka itu masuk surga. Kenapa mereka masuk surga? Karena mereka setiap makan mengawali makannya dengan bismillah dan menutup makannya dengan alhamdulillah. Bismillah dan alhamdulillah itu masukin ke surga. Alhamdulillah. Ini umat Muhammad. Ditanya, dijawab oleh Allah, tilka umat Ahmad. Itu yang makannya diawali basmalah dan ditutup dengan hamdalah. Lalu Allah masukkan mereka ke sorga. Itu adalah umat Muhammad. Dan banyak lagi keistimewaan. Satu lagi. Ya. Saya enggak panjang-panjang. Satu lagi. Boleh Habib ya? Boleh. Wahdatan Habib ya. Ya Rab, inni ajidu fil alwah ummatan yuhsyaruna yawmal qiyamah ala thalathi thulal. Gusti, aku dapatkan dalam informasi dalam Taurat, ada satu umat, nanti umat ini di hari kiamat Allah akan bangkitkan menjadi tiga kelompok, tiga rombongan, tiga kloter. Thulatun yadkhulunal jannah bighairi hisab. Kelompok pertama masuk surga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum. Wa thullah, dan kelompok kedua yuhasabuna hisaban yasiran. Mereka dihisab tapi hisabnya cepat. Ulama katakan hisaban yasiran itu nisf yaum, setengah hari. Setengah hari bukan hari dunia tapi hari akhirat. Sedangkan hari akhirat inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu tahun, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Jadi yang dihisab hisaban yasiran, yang cepat hisabnya, itu hisabnya 500 tahun. Jadi kalau kita wudu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban, berarti minta hisab 500 tahun. Jadi enak 500 tahun apa tidak pakai hisab? Enak tidak pakai hisab. Makanya jangan malas, jangan berat ketika dengar ada umat Nabi Muhammad yang Allah masukkan ke dalam sorga tanpa hisab. Gerakan lidah kita, hati kita untuk doa Allahumma ja'alna minhum. Dan kloter yang ketiga, kelompok yang ketiga, wa thullatun yumahhasun. Mereka datang bawa dosa seperti yang disebut dalam Maulid Deba. Thuluthun yadkhulul jannah bighairi hisab wa thuluthun ya'tuna bidhunubihim fayughfaru lahum. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Thumma awrathnal kitab alladhina istafayna min ibadina. Allah sebut ada kelompok apa? Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat biidhnillah. Ada cocok yang di Taurat dengan yang di Quran, sama bahwa ciri, tanda dan keutamaan umat Nabi Muhammad itu dibagi tiga, kelompok tanpa hisab masuk surga, ada yang dihisab, hisab cepat, dan ada yang mereka dicuci oleh Allah, dibersihkan, tapi tetap intinya semua umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga. Alhamdulillah. Di sini Nabi Musa sampaikan kepada Allah, ya Rab, basatta hadal khair li Ahmad wa ummati. Gusti, ya Allah, semua keutamaan kau berikan kepada Muhammad dan umatnya, semua. Nabi pernah sampaikan, mankana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ketika nazak sakaratil maut, nyebut la ilaha illallah, jaminan surga. Hada khususia li ummat Muhammad. Alhamdulillah. Nah, di sini Nabi Musa tanyakan,
Ya Rab, Kau berikan semua keistimewaan kepada Muhammad dan umatnya. Lalu apa kata Nabi Musa? Ya Rab, ij'alni min ummati Muhammad. Nabi Musa, Nabi Rasul Ulul Azmi Kalimullah, masih minta kepada Allah, ij'alni min ummati Muhammad. Jadikan Musa ya Allah salah satu dari umat Nabi Muhammad. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Musa, innistafaituka ala nasi bi risalati wa bi kalami fa khud ma ataituka wa kun minasyakirin. Musa, cukup kau jadi nabi, jadi rasul ulul azmi, ya cukup. Tidak harus jadi umat Muhammad. Enggak, Nabi Musa pengen jadi umat Muhammad. Pengen, karena enak sih jadi umat Muhammad ya. Bulan maulid, maulid, rahat gitu. Asik. Iya. Nanti di akhirat jannah insya. Yang penting apa? Kita bisa jadi hamba Allah yang banyak bersyukur. Maka Allah ingatkan kepada Nabi Musa, wa kun minasyakirin. Jadilah hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Gusti Allah. Ingat jamaah yang dimuliakan Allah, koneksi kita dengan Rasul, alaqah batinah antara kita dengan Nabi dan antara kita dengan para ambiya, awliya, termasuk kita datang kemari dalam rangka memperbaharui koneksi kita, hubungan kita dengan para awliya, dengan para ulama. Nah, alaqah batinah itu termasuk salah satu khususiat min khususiat umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah anja'alana min ummati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan iman, ditetapkan Islam, ditetapkan akidah ahli sunnah wal jamaah, diselamatkan dari segala macam fitnah, khususnya fitnah akhir zaman yang merongrong akidah kita. Tolong titip jaga akidah, jaga ibadah, jaga muamalah, dan yang terakhir akhlakul karimah. Insyaallah dengan menjaga ini semua, kita akan ditutup umur dengan husnul khatimah. Nanti di akhirat akan berjumpa dengan Nabi Muhammad dan akan melihat wajah indah Nabi Muhammad dan akan mendapat syafaat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Itu saja dari kami. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.